Kalau sudah jadi sertifikat biasanya pengen disekolahkan. Mau pinjam di bank berapa? Kira-kira. Ya, seperlunya. Iya berapa? 150 mungkin. 150. Orang mau pinjam ke bank itu harus direncanakan berapa mau pinjam, dipakai untuk apa harus ngerti. 150 juta, oke. 150 juta mau dipakai apa? Buat tambah modal. Tambah modal untuk apa? Saya udah usaha udah 20 tahun. Oke, 20 tahun apa? Susu kacang kedelai. Apa? Susu kacang kedelai. Susu kacang kedelai, 150 juta itu banyak loh. Mau dipakai untuk apa itu, 150 juta? Masa mau dibeli untuk kedelai semuanya? Betul. Untuk apa? Buat simpanan kalau ada keperluan yang mendadak istilahnya. Ah, ini. Nah, hati-hati ini keperluan mendadak ini hati-hati. 150 juta dipakai apa dulu? Saya mau tanya satu. Buat modal. Modal berapa? Berapa juta? Kemungkinan 10 juta. 10 juta masih ya. 140 juta. Masih 140 juta pakai apa lagi? Mulai ya. Ada kemungkinan renovasi rumah. Ada kemungkinan renovasi rumah. Nah ini. Terus oke. Okay. Keperluan anak mau masuk kuliah. Keperluan anak masuk kuliah terus. Yang sisanya disimpan buat persiapan. Pinjam kok disimpan ini gimana? Pertama perlu saya ingatkan betul. Kalau pinjam itu jangan dipakai hal-hal yang konsumtif. Hati-hati, kalau mau dipakai untuk anak sekolah pun hitung betul bisa mengembalikan enggak. Mengembalikannya nyicilnya dari mana. Apalagi untuk bangun rumah juga dihitung betul, dihitung nyicilnya bisa enggak. Kalau rumah udah ada. Apa? Udah, rumah udah ada. Iya udah ada, tapi maksudnya kalau renovasi itu kan berarti ya, kan tetap nyicil kan. Ini uang pinjaman loh Pak ya, Sururi. Bukan uang bapak loh, ya. Uang pinjaman loh. Tahu. Harusnya ya menurut saya kalau 150 ya kan 140 juta itu untuk tambahan modal kerja atau dipakai semuanya untuk modal kerja atau modal usaha ya kan ya. Kalau nanti ada untung tambahan untung silahkan mau renovasi rumah silahkan saya ingatkan aja saya ngalami saya cerita ini saya ngalami keliru saya pernah keliru ngalami saya ya. Jadi enggak, jangan sampai Bapak-Ibu semuanya keliru memanfaatkan pinjaman bank, hati-hati. Kalau bisa 150 itu pakai semuanya modal usaha untuk beli kedelai semuanya enggak apa-apa. Tapi bisa jualnya, yang penting itu. Ada anak buah Pak? Hah? Ada anak ya, buah. Tahu, anak buahnya banyak ya. Anak buahnya sekarang punya anak buah berapa? 7. 7 ya, ditambah anak buahnya jadi 15. Ya niatnya ekspansi. Nah gitu, keuntungan baru pakai untuk renovasi rumah, untuk anak-anak kita, saya kira seperti itu. Saya titip itu aja Pak Sureje, ingatkan aja. Nah yang sekarang alhamdulillah udah ada bantuan dari pemerintah sertifikat yang gratis pemutihan. Saya bersyukur sekali, senang sekali dengan mudah, dan gampang, pokoknya membantu rakyat kecil lah. Jadi tenang udah megang sertifikat ini.